Kamis pagi, Wali Kota Jambi Syarif Hasyam meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk pelayanan publik di PT Transgasindo kawasan Lanepura, Kota Jambi. Dalam proses ini, sebanyak 50 orang karyawan PT Transgasindo diberi suntik vaksin. Ini merupakan tahapan vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik dan lansia di Kota Jambi yang jumlahnya mencapai lebih dari 44 ribu orang. Wali Kota Hasyam mengatakan untuk vaksinasi tahap kedua ini berjalan lancar dan disambut antusias masyarakat Kota Jambi. Proses vaksinasi terus dilakukan secara bertahap hingga nantinya diharapkan mencapai 100%. Sementara untuk vaksinasi tahap pertama bagi tenaga kesehatan di Kota Jambi, saat ini sudah tercapai 99%. Kalau untuk tahap pertama itu sudah 98, mungkin hari ini sudah 99% ya. Yang tahap pertama, yang tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Yang tahap kedua, lansia dan pelayanan publik, saya belum dapat laporan dari Kadis Kesehatan. Jadi coba konfirmasi ke Kadis Kesehatan. Suci Mahayanti, Jambi TV.